Baik, bertemu kembali. Penduduk Langkawi berpesta mengutip siput kabung yang terdampar di Pantai Cenang sejak dua hari lalu. Fenomena itu berlaku hampir setiap tahun ketika cuaca tidak menentu dan ombak kuat. Sekitar 3 tan siput kabung terdampar di Pantai Cenang selepas dibawa ombak besar hingga mencecah 2 meter. Bagi penduduk, fenomena itu bukan perkara luar biasa, malah menjadi aktiviti tahunan di kawasan tersebut. Ini baru mai pertama kali ni. Saya tak dengar banyak hari dah. Lepas tu adalah depa kata siput tu hidup lagi. Lalu kalau banyak hari dia naik ni siput ni mati kan. Tapi tengok banyak lagi layar hidup. Itulah. Bukan fenomena alam. Ini ada rezeki daripada Allah yang beri kepada semua kepada penduduk Langkawi lah. Yang mana yang datang pada hari ini untuk kita berkongsi rezeki yang Allah bagi sama-sama. Siput gayam dan peha ayam antara spesies yang turut terdampar di pantai ini.